Selamat datang di channel gue Satria Rana. Dan kali ini kita bakal gak bermain game dulu. Gue bakal ngasih informasi yang menurut gue cukup bahagia bagi para gamers-gamers di Indonesia, khususnya untuk menggunakan PC ya. Karena di PC situ ada info bahagia dari Epic Games khususnya. Epic Games itu beberapa hari kemarin itu menggratiskan game-game yang cukup terkenal. Ya contohnya seperti kayak kemarin itu game Watch Dogs 1 itu di-free-kan, yang padahal harganya kalau di Steam kita lihat ya, kita di Steam itu sekitar Watch Dogs 1 di Steam itu harganya mencapai 345.000, sedangkan kita mendownload di Epic Game itu kita dapat gratis. Tapi sekarang gue nggak tahu, kemarin gue udah berhasil ngedownload dan sekarang gue udah mendapatkannya, tapi event itu udah habis. Sayang sekali event itu udah habis, kemarin habisnya. Dan tapi sekarang kabar gembiranya, Epic Game menggratiskan game lagi, yaitu adalah game World War Z Figment Tormentor Expansioner, ya itulah namanya. Ya, tiga game ini digratiskan, dan ini juga digratiskan sebenarnya Hope sama Gone Home, tapi ini masih coming soon, masih dalam tahap pengerjaan. Sampai tanggal 2 April besok dia bakal rilis. Dan ya, menurut gue ini sangat-sangat info bahagia banget buat para gamer PC ya. Masalahnya ini game ini sangat langka banget ya. Dan kalau misalnya kalian beli itu mencapai $28 gitu. $28 ke 15.000. Wah, berapa banyaknya tuh, cuy? Ya sekitar 300 ribuan lah nih harganya. 300-400 ribuan ya. Dan kalian sekarang bisa downloadnya secara free, men. Secara free sampai tanggal 2 April. Makanya yang nonton lewat dari tanggal 2 April mungkin kalian bakal ketinggalan ya. Dan gue bakal update lagi. Gue bakal update lagi info-info seperti ini ya, guys. Dan gue sangat prihatin banget dengan keadaan bumi kita sekarang, karena kita lagi diserang oleh wabah corona yang cukup melejit naiknya apa ya, korbannya, dan yang meninggal juga cukup banyak. Gua terakhir dapat informasi sih 6.000 ya, 6.000 di Itali, 4.000 di Cina. Itu aja udah 10.000. Itu baru Itali sama Cina, belum negara-negara yang lain. Sedangkan yang tertular itu sampai 200 negara, sangat-sangat banyak. Jadi kepada kalian yang gini nonton video ini, jangan lupa dicuci tangan setiap hari, dan social distancing laksanakan aja dengan seperti apa biasanya. Yang buat kalian yang harus kerja untuk mencari duit di luar, ya gue harap sih hati-hati. Jangan lupa dibawa untuk hand sanitizer atau sabun gitu. Misalnya kalau ada WC kalian cuci tangan, tapi kalau nggak ada WC kalian bisa pakai hand sanitizer. Tapi kalau lebih efektifnya lagi, kalian mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Itu sangat-sangat-sangat efektif banget. Ya, kita lanjut ke game gratisnya. Nah, World War Z ini 400.000. Kalian bisa download secara gratis di Epic Game. Langsung aja nanti kalian cek di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian bisa download, klik download, dan kalian download platformnya nih, Epic Game. Dan kalian bisa download yang namanya game World War Z. Kemungkinan sesudah ini bakal ada game-game gratis lagi dari Epic Game ya. Dan juga ada game yaitu Figment. Figment ini ada game indie, adventure, ya action gitu. Menurut gue ini gamenya game seru banget ya. Kayak tipenya tuh kayak Limbo, tapi nggak dua dimensi, tiga dimensi gitu. Kalau Limbo kan cuma kiri sama kanan. Ini kiri kanan juga sih, tapi ada kayak ke atas juga. Dan storynya tuh menurut gue juga menarik ya. Gue udah download ini, tapi gue belum mainin. Ya nanti lah gue mainin. Dan ini game rilis tahun 2017 ya. Tahun 2017, game lama tapi ini game jadul, game lama sih, tapi game ini sangat worth it banget lah buat kalian yang lagi apa, yang lagi bosan di rumah gitu kan. Ya, sedangkan kalau misalnya kita cari Figment ya, kita cari di Steam Figment. Itu harganya mencapai 108.099 rupiah.
kalian bisa menghemat duit 100 ribu ini, 110 ribu lah ya untungannya ya, kita bulatin aja ya, 110 ribu ini dengan mendownload Epic Games secara gratis cuy. Mulai dari sekarang ya, jangan sampai kalian tunggu plus sampai 2 April ya, baru itu kelewatan namanya. Ya, menurut gua ini adalah kabar-kabar gembira banget buat gua ya. Buat gua dan buat para-para gamers yang khususnya yang menggunakan PC, itu sangat-sangat worth it banget menurut gua. Makanya langsung aja kalian klik kolom apa tuh, linknya ada di kolom deskripsi. Dan satu lagi game itu adalah game Tormentor Point Hair. Dan ini adalah game apa ya? Gue juga belum lihat nih reviewnya game apa. Dan ini gamenya ringan juga ya. Kita cuman perlu menggunakan 2 GB RAM dan rekomendasinya juga 2 GB RAM. Grafiknya juga nggak terlalu tinggi, cuman GeForce 7600 GT yang speednya cuman nggak sampai giga, cuman 256 MB ya. Jadi kalian bisa download ini yang harganya cuma $4 sebenarnya. Kalau $4 kali 15 biasanya itu berapa ya? 60.000. Kalian bisa hemat 60.000 tanpa harus mengeluarkan duit, tinggal klik get terdownload. Dan kayaknya setelah 2 April besok, setelah 2 April kita bakal mendapatkan game ini mungkin ya. Gua enggak tahu sih. Game Go Home. Ini menceritakan tentang kita berada di rumah sendirian, home alone lah tibanya kita, kayak home alone tapi nggak tahu gua tantangannya seperti apa dan seperti apa juga gamenya juga nggak tahu ya. Dan coba kita cek di Steam ya, berapa ya Go Home nih, ada kagak home nih, Go Home, kok ada. Kalau di Steam itu dijual sebesar Rp96.000. Kalian bisa menghemat Rp96.000 dengan mendownload Epic Game. Dan nanti kalau Epic Game itu bakal ngasih kayak notifikasi, game ini free ini nih tuh. Ini gamenya free ini tuh. Gitu. Jadi kalian langsung aja download ya Epic Game di bawah. Dan satu lagi kita bakal cek, yaitu adalah game yang menurut gue menarik. Ini adalah Hope. Game Hope. Game ini bertemakan action, adventure, sama exploring. Menurut gue ini gamenya menarik banget ya, karena game ini kayak open world ya. Misalnya exploring, man. Kita harus mengeksplor ke seluruh tempat gitu. Kita harus mengeksplor ke seluruh tempat. Dan spesifikasinya gak terlalu tinggi juga. Kita cuma perlu prosesor i3, RAM 2GB minimal ya, GT500 series atau AMD Radeon HD. Cuman AMD Radeon HD, mungkin kalian semuanya minimal ya, kalau laptop-laptop sekarang sih udah mantep sih ya. Dan memori RAM-nya cuman 4GB ya, storage-nya juga nggak besar-besar, cuman 5GB doang ya. Dan coba kita cek di Steam harganya berapa Hope ini. Hope. Dan kalau di Steam itu harganya mencapai Rp135.999 atau genapnya tuh 36 lah, 136.000. Kalian bisa menghemat ini uang sebanyak ini dengan kalian berdiam di rumah dan mendownload Epic Games. Ya udah, langsung aja kalian download di link di deskripsi bawah. Dan dia bakal selalu memberikan game-game gratis ya. Dari kemarin ya, gue dari kemarin dapat apa? Nih, buktinya ya. Nih gue udah masukin lah gitu maksudnya. Udah gue download Watch Dogs 1. Kemarin gue gratis dapatnya. Yang Watch Dogs 1 tuh harganya 300.000 lebih lah. 300 setengah lebih, men. Dan gue dapatnya gratis. Mantap gak? Tanpa harus kita mendownload crack yang banyak virus itu biasanya ya, terdeteksi biasanya sama SMADAF atau Windows Defender gitu. Ini nggak bakal terdeteksi karena ini game original dari Epic Game langsung ya. Dan kita bakal digratisin juga di Ubisoft nanti kalau kita melalui Epic Game ini. Oke guys, cukup sekian dulu informasi, semoga bermanfaat informasi dari gua ya. Semoga wabah corona ini cepat selesai dan gue juga bisa mencari kerjaan karena gue udah wisuda, nggak ada kerjaan, men.
Ya, jadi gue membuat konten menghibur kalian aja. Ini informasi menurut gue cukup penting banget buat kalian ya, para gamers. Dan cukupnya, apalagi kalau misalnya kalian tuh lagi di rumah sekarang, kan lagi bosan mau ngapain nih? Wah, ada game World War Z dan bisa main sama teman-teman kalian, membunuh wabah zombie gitu. Serasa kalian jadi pahlawan membunuh wabah virus corona gitu. Ya, sekian dulu dari gue. Sampai jumpa, see you next time, and yo. Sampai jumpa di next episode. Next video. Bye-bye.